Sobat lansia yang dikasih Tuhan, salam sehat. Kita bertemu lagi dalam acara Cendil Hati. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini berjudul Penemu Ballpoint. Firman yang kita renungkan adalah 2 Korintus 3 ayat yang kedua yang berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Sobat lansia, alat tulis mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada zaman dahulu kala sebelum ada kertas, alat tulis hanya berupa alat yang tajam untuk menggores saja. Waktu kita kecil, kita mengenal mata pena yang harus dicelupkan ke dalam tinta, lalu digoreskan pada kertas. Tinta itu tidak langsung kering. Kita harus menunggunya sejenak sampai tintanya kering. Laszlo Biro dan saudaranya Giorgi Biro menemukan alat tulis dan tinta yang diciptakan sedemikian rupa sehingga tinta yang dipakai untuk menulis dapat segera kering. Nah, alat tulis ini adalah pulpen seperti yang kita kenal saat ini. Apakah sobat lansia suka menulis? Apa yang kita tulis dengan pensil akan cepat terhapus. Tetapi menulis dengan bolpen akan lebih melekat dan akan lebih susah kita hapus. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan merupakan goresan yang tidak bisa kita hapus. Karena itu, marilah kita terus menggoreskan sesuatu yang baik agar orang yang melihat kehidupan kita bagi membaca sesuatu yang menyenangkan, menghibur dan menguatkan, orang-orang merasa senang. Mari kita terus menggoreskan kebaikan dan keindahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami adalah kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Tolonglah kami untuk mengisinya dan menulis kehidupan yang baik dan menyenangkan, agar menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.